Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan balik lagi nih di server 480 atau server para YouTuber. Oke guys, mantep ya. Sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngasih tahu ke kalian nih, kalau misalkan dalam proses recordingnya ada nge-lag atau patah, mohon dimaafkan kan guys. Mohon dimaafkan guys, karena gue baru aja ngereset laptop gue dan settingan recording gue tuh hilang semua ya. Jadi ini settingan baru, gue harap gak ada masalah. Dan kalau ada masalah ya dimaafkan, nanti gue bakal benerin ke depannya ya. Jadi ini first time atau first video gue di settingan baru gue, oke? Dan di video kali ini ya, gue pengen nge-infoin ke kalian. Gue pengen ngasih tahu ke kalian ini kabar gembira buat di S480 ini sih ya. Tadi kan gue mau gacha gitu ya. Gue gak mau gacha tadinya tuh. Gue tuh punya 9 tiket tadinya. Dan gue mikir, ah ya udahlah, gue lagi gabut gitu, gue pengen ngegacha. Akhirnya gue beli satu tiket dengan 220 diamond gitu. Padahal gue udah berprinsip ya, gue gak mau ngebeli elite tiket ini pakai diamond gue, karena gue lagi mau ngumpulin buat beli black tiket. Black tiketnya udah muncul sih ini ya, udah muncul, bisa dibeli. Dan gue bakal ngeborong black tiketnya nanti. Dan ya udah, akhirnya gue beli 220 diamond, gue gacha, dan gue mendapatkan SSR cuy. Gue mendapatkan SSR. Sayang banget ini gak gue record ya. Kalau gue record sih mantep ya, epic moment. Dan SSR yang gue dapatkan adalah Atomic Samurai. Oke, mantap banget ya. Jadi di video kali ini kita bakal build Atomic Samurai kita. Dan kita, ya kita pindahin semua resource-nya ke Atomic Samurai ya. Sebelum itu, gue tadi melihat ada paket yang menarik coy. Ada paket yang menarik perhatian gue. Nah ini nih, ini gue gak tahu worth it atau enggak, tapi karena sesuai kebutuhan gue butuh blue gear ini, jadi gue beli aja. Dan kita nanti ngegacha gear juga ya. Teori gacha gear untuk atomic coy, apakah dapat GG? Nah ini nih, langsung nih, penonton suka nih yang seperti ini ya. Bismillah, apa nih? ATK. Wih, gak apa-apa, defend gak apa-apa, bawahnya defend, yang penting atasnya ATK coy. ATK lagi. Beuh, cakep ATK hit. ATK lagi. Oh, HP. HP boleh ya. HP ATK buat Kabuto gua gak masalah. Yang penting gak ada death coy. Yang penting gak ada death. Ini black ticket gua udah ada 2, lumayan. Terus, nah ini ada 1. Kita buka aja. Ijo sih gua udah mulai gak kepake sih ya. Udah mulai pindah ke biru. Udah mulai pindah ke biru-biru coy. Tadi kayaknya gua dapet gear ungu deh. Kayaknya gua ada dapet gear ungu deh tadi 1 ya. Nah, wih, cakep. Cakep. Eish, cakep ATK coy. Emang ditakdirkan disuruh ngebuild Atomic Samurai gue ya. Emang disuruh ngebuild Atomic Samurai ini, mantep ya. Langsung aja kita build ya tanpa berbahasa-basi. Ini gue kalau gak salah di Fubuki ada. Sorry Fubuki ya. Kita prioritaskan Atomic di sini Fubuki. Gear di sini apa nih? ATK persen. Gue butuh speed sih sebenarnya ya. Butuh speed coy. Ijo gua nggak ada yang ATK speed lagi. Ah iya, ijo gua nggak ada yang ATK speed. Aduh, pusing. Kalau kayak gini pusing coy jadinya. Ya udahlah, aku pakai ATK persen aja dulu lah. Ini gua mau upgrade yang ungu dulu. Gua mau upgrade ke 20 dulu ya. Terus yang biru juga ke 20 dulu. Terus ini juga ke 20 dulu. Gue belum farming gear sih, nanti bakal gue farmingin. Dan ini sisanya kita upgrade ke sini. Cakep. Set 25. Tambah besi sini aja dah. Nah oke, gearnya kurang lebih seperti ini. Dan aduh, ini kasihan banget ya. Kasih ini dulu deh. Nah, kasihan banget guys. Tapi nih atomic gua kagak jalan duluan nih. Ku gak ada speednya ya. Gue butuh gear speed nanti lah. Gue bisa ini ya, bisa gue cari gear speednya. Ini full ke atomic, enchant, ascension. Kurang, mantap jiwa. Ini juga belum ada ya. Terbatas coy. Resource-nya terbatas. Buh, langsung 11.000 ya. Masih abu-abu udah 11.000. Gila.
Atomic Samurai ya. Atomic Samurai nih bos. Set Evolution. Set. Eh, abis ininya lagi. Kita swipe langsung ya. Kita swipe langsung, ini cuman buat nge-build Atomic doang sih video kali ini ya. Sayang gitu kalau nggak dibudidayakan, coy. Swipe. Ini cukup kan nih? Kalau nggak cukup kita beli aja, guys. Oh, cukup, nice. Beh, untung aja cukup ya. Evolution. Dar. Swipe. Eh, kurang energinya ya. Kita langsung beli aja. Gue biasanya kalau masih server baru ini gue belinya sampai 100, coy. Eh, 150 malah. Nah, kalau udah 90 udah gak gue beli lagi ya. Karena buat ngejar level juga. Ini level gue agak ketinggalan soalnya. Hari pertama gue gak main, coy. Gue mainnya di hari kedua saat server keluar. Jadi sayang gitu kalau gak dimainin ya. Kita swipe aja semua. Nice, Atomic Samurai, kamu naik. Ini bakal ngebantu banget sih buat tim gue. Gokil emang. Oke, swipe lagi. Wah, cukup gak nih ya? Set. Dar. Oke, 42 lagi. Oh, kita beli di ini dulu nih. Kalau misalkan ada di mall, lumayan, coy. Ah, udah gue beli-beliin sih ya. Nah, ini kan dapat kan? Lumayan, dapat 5 kan. Oh, ini juga butuh. Refresh aja. Cakep. Nah, udah baru kita gaskan lagi ya. Bu, langsung 14.000 atomiknya. Dar. Ayo, jangan banyak-banyak. Cakep. Ini kita swipe lagi. Habis ini kita pindah ke skill, guys ya. Habis ini langsung kita masuk ke skillnya aja, coy. Cor. Nice. Evolution langsung ya. Kutip 3 langsung tanpa berbahasa-basi. Atomic GG Gaming. Oke, skill training. Ya, cuma bisa segitu lagi. Rip banget goldnya, gila. Oke, lagi. Limit break-nya dulu kali ya. Untung ini gue duelist. Gue tuh emang gue kekurangan duelist itu. Gue berharapnya tuh dapat golden ball kan. Eh, malah dapetnya atomic ya. Saya terima, tapi golden ball saya tetap butuh ya. Ini gue swipe yang di sini aja. Karakter. Limit break. Dar. Cakep. Langsung B2, coy. Pusing ini SSR gue begini nih. Naikinnya siapa ini kalau kayak gini? Sret, cakep. Evolution. Sret. Cakep. Evolution lagi. Aduh, sayang banget ini kemarin tuh kalau misalkan gue dapat atomiknya kemarin ya. Gue ngejar BP apa namanya? Ngejar BP 100.000 biar dapat keepsake-nya si Fubuki. Eh, enggak dapat ya. Keepsake-nya si Fubuki enggak dapat gue karena BP-nya enggak 100.000. Sayang banget. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Build atomiknya ATK berapa? 11.000. Fubuki gue berapa? 7.000 ya. Karena waktu itu DPS gue si Fubuki. Sekarang Fubuki udah terlewatkan, pindah ke si Atomic. Tadi dapat gear HP kan. Eh, cakep. Naik kamu dek. Gearmu ke upgrade. HP ya tadi ini. Nah, ini di remove aja, kita pindah ke sini. Beuh, mantap. Solid udah ini ya. Di line up. Nah, ini sayangnya ya, atomicku enggak jalan duluan nih. Sayangnya atomicku enggak jalan duluan, coy. Jadi mau enggak mau gua harus pakai momen. Momennya gua ganti aja ke si Amain Mas. Terus ini gua deploy dulu biar BP-nya ke update ya. Ini gue pakai Moomin Rider dulu dah. Pakai Moomin Rider biar ngebuff si Atomic ya. Terus Moomin Rider kita kasih full speed, coy. Aduh, speednya masih culun lagi. Speed dipakai si Helis Blizzard. Sayang jangan ya. Aduh, culun-culun guys buff speed gue ya. Ntar lah ya, ntar gue mainin lagi lah, gampang lah.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk update akun gue di S480, dan itu baru SSR yang gue dapetin. Ini apa nih yang bisa gue beli nih? Kayaknya udah sih ya, itu aja ya. Udah gak ada bisa diklaim juga nih. Sign in dulu. Oke lah, kurang lebih seperti itulah. Nanti gue bakal, kita tutup dengan arena aja lah ya. Kita tutup dengan arena. Ini sayangnya atomiku gak bisa ulti nih. Kita tutup dengan arena cuy. Jangan lawan si ini ya. Wah, ini menarik nih untuk dites ya. Menarik untuk dites. E-Iron, kamu minggir dulu. Helis Blizzard belakang aja. Nah, ini menarik untuk dites nih. Bisa mati ya gue ya ini. Cuma gak apa-apa, gue tes aja karena gue penasaran apakah. Buh, gila, ini mah mati gue cuy. Ini mati gue ini. Atomic Kejem 100.000, sakit mas. Buh, langsung mati. Kena refleks langsung mati guys. Dar, sialan. Tapi ini gue mati sih. Mati ini gue, gila. Atomic Kejem, aduh, kena refleks, gila, sengit ya. Ya mati Kabuto gue, dia jalan duluan sih ya. Wah, menarik ya, menarik. Gila, atomiknya mereka langsung mati ya karena kena refleks loh. Gokil. Nah ini Tatsumaki ya, kita lawan player Tatsumaki coy. Apakah player Tatsumaki bisa membantai kita? Ayo, tunjukkan kemampuanmu Puyukai. Dar. Wah, 60.000, sakit gila. Sialan. Wah, Helis Blizzard gue jalan duluan kan. Aduh, mati aja kamu Helis Blizzard. Harusnya Helis Blizzardnya mati aja ya. Gak bisa ulti no. Gak ada speednya. Gak ada speednya, jadi burik. Pukulin saya mas. Kena refleks kamu dek. Gila, main tim refleks ini bos. Jedor. Dar. Oh. Ayo pukulin saya. Gila, refleks semua. Seru ya main refleks ya. Aduh, oke lah, kurang lebih seperti itu ya untuk perkembangan akun gua. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye bye.